Qala al-musannif rahimahullah al-maf'ulu ma'ah maf'ulu ma'ah wa huwa ismun fadlatun ba'da wawin urida bi tamkhis wal al-ma'iyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fi hurufihi aw ma fi hurufu wa ma'na tashirtu wa an-naila wa ana sa'irun wa an-nila sunnah rahimahullah taala berkata di sini wal maf'ulu ma'a maf'ulu ma'a wa huwa dan dia adalah ismun. Idan maf'ul ma'a itu berbentuk isim. Yang kedua qabla. Yang kedua qabla. Isim yang qabla. Amalla ma laisa fi umdah wala musnad ilaih. Dia harus satu ba'da wawin setelah wawu. Wawu bi urida biha. Yang dimaksud biha dengan wawu ini adalah tangsir alal ma'iyah. Aina bahwasanya wawu ini wawu ma'i ma'iyah yang bermakna ma'ah. Bukan wawu yang bermakna istirah ay wawu atau. Atau misalnya balaros dia adalah wawu ma'iyah. Talbiaros wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Faham sahabat-sahabat? Isim fadla jatuh setelah wawu ma'iyah. Jatuh setelah wawu ma'iyah masbu kotin bi fi'lin. Dia harus didahului oleh fi'il. Harus. Kalau ada yang wawu yang bermakna ma'iyah tapi sebelumnya enggak didahului oleh fi'il, enggak masuk. Tidak masuk. Dia harus didahului oleh fi'il. Aw ma fihi huruf wa makna. Fi'il atau didahului oleh hurufnya dan maknanya. Hurufnya dan maknanya itu bimana fi'il. Hurufnya dan maknanya itu bimana fi'il. Dan saat insyaallah penjelasan huruf dan maknanya saat insyaallah. Kasir tuan nila. Lihat nila una apa? Isim. Dia adalah fadla. Jatuh setelah apa? Apa ya khawarana? Wawu ma'iyah itu wan wanil. Sebelumnya apa dia? Berupa fi'il. Berupa fi'il. Wa ana sa'ir wanil. Wanil wawu ma'iyah. Wanil atau apa? Wanil isim. Fadla. Didahului oleh wawu ma'iyah. Sebelumnya apa? Sa'ir. Sa'ir apa? Sin sa'ir ini apa? Adalah memiliki fi'il ya kan? Dari sa'ara. Jadi huruf-hurufnya huruf-huruf fi'il. Jadi huruf-hurufnya huruf-huruf fi'il. Dan mananya juga mana fi'il. Hada wa di sini kawan barakallahu fiik. Di pembahasan yang ada maful ma ini maaf yang paling terakhir ya. Setelahnya kan enggak maful lagi sudah hal. Kenapa boleh diakhirkan maful ma di terakhir kalinya? Ini ada alasan kenapa musannif itu mengakhirkan maful ma. Maaf. Kenapa musannif ini mengakhirkan maful ma? Maaf ditulis. Lima ada akhara al-maf'ul ma'an al-ghayriha. Limada akhara maf'ul ma'an an-ghayriha. Limada akhara maf'ul ma'an an-ghayriha. Yaqulu ibnu Hisham fi sudur. Yaqulu ibnu Hisham fi sudur. Wa dhalika li amrayni. Al-awwal innahum ikhtalafu fi
Al huwa qiyasiyun am jima'iyun. Fi khilafi ghairiha fa innaha qiyasiyun. Wa thani anna al-'amil fiha innama yasilu biwasitati harfin malfuzin wal waw. Anna al-'amil fiha innama yasilu biwasitati harfin malfuzin bihi wa hiya al-waw fi khilaf fa'iril maf'ulat fi khilaf fa'iril maf'ulat intaha. Di sini lihat kenapa Ibnu Hisham rahimahullah mengakhirkan maf'ul ma'a, dia diletakkan di paling akhir. Ini semuanya karena dua alasan. Maf'ul ma'a itu hal yang diperselisihkan. Apakah dia sima'yun atau qiyasiyun? Apakah maf'ul ma'a itu seputar alal qiyas, terbatas pada sima'i, ngerti? Ataukah dikiaskan yang lain juga? Jelas. Karena itulah mereka, karena itulah diakhirkan. Lain dengan maf'ul be, maf'ul ajleh, maf'ul mutlak. Maf'ulnya dia itu al-qiyasiyah. Semuanya bisa masuk. Yang penting terpenuhi surut-surutnya. Lain dengan maf'ul ma, kalau maf'ul ma ukhtalafun bi. Apakah hal huwa qiyas? Ay maknanya semua yang terpenuhi surut-surutnya meskipun enggak terdengar dari mereka itu masuk. Apakah sima'iyah? Ayat terfokus terbatasnya dengan masmuk dari mereka-mereka. Fauna mukhtalafun fi, diperselisihkan di antara mereka. Yang kedua, bahwasannya wasito, kalau maful ma'a, beramalnya dia itu butuh perantaraan penyambung, yaitu wawu ma'inya. Jelas? Lalu dengan mafulun be, kalau mafulun amil, langsung bisa mengamili. Ini enggak, butuh wasito, butuh perantaraan. Bahwa perantaraannya adalah wawu ini. Kalau gak ada pun gak bisa berjalan, gak bisa beramal ya. Maka itulah apa namanya, gara-gara butuh seperti istilah beliau diakhirkan. Lain dengan yang lain, kalau yang lain gak ada sudah, jalan sudah, bebas kan. Ada wasitoh, ada gak wasitoh, bebas, gak ada masalah. Lain dengan masalah maful ma'ah. Dua itulah yang menyebabkan maful ma'ah diakhirkan. Jelas kalau lewat? Jelas. Enam. Apabila insyaAllah, yes. Syahabin, paham? Qala al-musannifu rahimahullah. Kharaja bidhikril ism. Keluarlah dengan menyebutkan kata-kata isim al-fi'lul mansub fi'l yang dinasabkan ba'dal wawi setelah wawu fi isim. Keluar apa? Keluar fi'il. Fi'il. Fi'il gak masuk? Fi'il yang dinasabkan setelah wawu. Fi qawlika la ta'kulis samaka wa tashrabal ladana. Saya begini. La ta'kulis samaka wa tashrabal ladana. Fauna apa? Jangan kau makan apa? Ikan bersama dengan makan. Bawa apa ini bau mainnya kan? Hah? Bawa apa ini? Hah? Bawa atof? Lah, bukan bawa atof Muhammad. Bawa mainnya Muhammad. Mainnya tak atof? Hah? Mainnya Muhammad. Cuma gak dikatakan nafur. Nah, kenapa dia adalah fi'il? Dia adalah fi'il. Jelas di sini? Jelas? Karena dia adalah fi'il. Salahnya kan harus disin. Itu lihat. Hada ala sahih. Hada ala sahih.
Hadza ala sahih. Ayakun al-ismu isman sharif la muawwal. Ayakun al-ismu isman sharif. Baik. Berarti kan apa? Tapi yang mengatakan muawwal ini bisa jadi maful mah. Tentunya apa? Boleh nubuwwah iya kan? Mungkin tas roba apa? Akan apa? Jadi maful mah iya kan? Wa antas kan gitu kan? Wa antas kan anak-anak masdari ya kan? Tapi karena alas sahih maful mah iya itu apa? Harus isim sharif, gak boleh isim muawwal. Andai kata itu boleh isim muawwal, tentunya ini jadi maful mah. Ngerti gak ya kawan? Nah. Fa innahu ala makna al-jama'. Kalau begitu wau di sini wau ma'iyya memiliki makna jama' air. Jangan kau makan ikan bersamaan dikumpulkan dengan minum susu. Jadi kalau minum kalau makan ikan tok boleh. Minum susu tok boleh. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu enggak boleh. Aila tat'ala hada ma fi lihada. Hai jangan kau berbuat ini itu makan ikan ma fi lihada. Bersamaan dengan kamu berbuat ini bawa ini minum susu. Walan sama maf'ulan ma'ah. Ini enggak dinamakan maf'ul ma'ah. Limala liqaunihi laisa isman. Karena dia bukanlah isim. Wal jumlatul haliyah keluar juga jumlah haliyah. Jumlah haliyah apa tuh? Fi nahwi ja'a Zaidun wasyamsu thali'ah. Wasyamsu thali'atun. Telah datang Zaid bersamaan dengan apa? Matahariku thali'ah. Hadi jumlah kan? Kenapa tuh? Kenapa dari sini? Fa inna wa in kana al-ma'na ala qawlika ja'a Zaidun, meskipun ini memiliki makna. Ja'a Zaidun ma'a qulubi ma'a al-syams. Meskipun memiliki makna ini tapi enggak bisa. Illa anna dhalika laysa bi ismin walakinahu jumlah. Tapi dia jumlah kan jadi ism. Maka tidak masuk. Jelas? Kenapa tidak masuk? Li'anahu jumlah. Karena ism'a maf'ul ma'a disyaratkan ayyakuna'i ism. Wa bi dhikril fadla ma ba'dal wawi. Dan kata-kata fadla mengeluarkan kata-kata isim yang jadi setelah wawu. Fikna fi qaulika istaraka Zaidun wa Amrun. Di sini istaraka Zaid wa Amrun. Wa Amr apa? Enggak bisa kita katakan wa Amrun. Sebab umda. Kenapa umda? Yang namanya berserikat harus ada dua orang kan? Ya enggak ya, yang namanya berserikat harus ada dua orang kan? Iya. Ini kan kalau istaraka Zaidun wa Amrun enggak bisa. Karena dia adalah umda, harus wa Amrun dan Amr. Bawa Allah atau fa inna umda li anna al fi'la wal fi'l istaraka la yastaghni anha butuh terhadap berserikat lazum butuh terhadap orang yang berserikat butuh terhadap orang yang berserikat la yuqal istaraka zaidun li anna al istiraka yang namanya istirak la yata'atta tidak mungkin terwujud illa baina ini. Kecuali harus ada dua orang, enggak mungkin satu orang, enggak mungkin satu orang. Harus ada dua orang. Wa bi dzikril wawi ma ba'da ma. Dan penyebutan wawu. Wa bi dzikril wawi harus dengan wawu mengeluarkan apa-apa yang jatuh setelah ma'a. Fi nahwi ja'ani zaitun ma'a amrin. Ma'a khana ya, ma'a. Maka bisa dibaca ma'amron maful mutlaful apa maful ma'a bisa ma'a harus mengejarkan kan meskipun lau makna ma'a tapi enggak bisa harus ngebau sayyid wa ma ba'dal ba dan apa-apa yang setelah ba fi nahwi bi'tu kadara bi asasiha mana ni kan mana ba. Biasa siha, biasa siha. Apa-apa yang setelah ba. Saya menjual apa? Kepada kamu rumah ya. Bersamaan dengan
isi-isinya. Ono bae nek mesti bae itu punya makna tapi gak iso harus wau. Harus wau yo. Meskipun punya makna wau, harus dengan sekali dengan tematanya merah kali. Nah. Wa bi dzikri iradati tansis 'alal ma'iyah. Dan kata-kata tansis 'alal ma'iyah mengeluarkan nahwu ja'a zaitun wa 'amrun. Wa usaba idza urida mujarrad al-'athf ini hanya diinginkan sekedar apel saja. Tidak bimana tansis 'alal ma'iyah. Tidak diinginkan tansis 'alal ma'iyah. Naam ya. Ditulis inna qawlihi idza urida mujarrad al-'athf. Ai li'anna al-wawa idza kana li mujarrad al-'athf li'anna al-wawa idza kana li mujarrad al-'athf la tata'ayyanu dalalatuha nafsan 'ala al-ma'iyah li'anna al-wawa idza kana li mujarratil arfi, karena wawu apabila dia hanya sekedar atof ya la tata'ayyan tidaklah menentukan dalalatuha dalalanya nafsan 'alal ma'iyah faqad tadullu 'alal ma'iyah Wafat la tadulu, bali mutlakil jamak. Wafat tadulu alal ma'iyah, wafat la tadulu, bali mutlakil jamak. Berarti kan bau apa ya, Khan? Bau atau itu isma mutlakul jamak? Bisa bersamaan, bisa dahuluan dan bisa sebelumnya, ya kan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa-bisa Zaid wa Amr datang bersamaan, bisa apa? Sebelumnya dan bisa setelahnya. Ini namanya mutlakun. Apa itu nasional ma'iyah? Nas, dimana ma'ah? Kan enggak. Jelas kelewan. Iza Ja'a Zaidun wa Amrun. Kenapa ini enggak masuk dalam babul ma'iyah? Li'annahu li mutlakun jauh. Isma namun tamu jama'ah? Ada yahtamil ma'iyah wa yahtamil qabla wah, tamil ba'da. Dia bukan tansis alal ma'iyah. Jelas? Nah. Paham insyaAllah semuanya? Wa qawli dan perkataanku. Masbuqatin harus didahului. Bayanun li syartil maf'ul. Penjelasan terhadap syart maf'ul. Ma'ah. Wa huwa annahu la budda an yakuna masbuqan bi fi'lin harus didahului dengan fi'il. Baca bakil dulu ya kan ya. Baca menunjukkan maful ma enggak boleh jeban. Ya enggak? Ya enggak? Enggak boleh deh sirtu wan nila ini kan deh. Wan nila sirtu enggak boleh. Berarti kan enggak mendahului kan? Ya. Karena secara sirtu didahului oleh fi'il. Enggak boleh wanila, syartu enggak boleh. Maful ma'anya aku dahulukan enggak boleh. Itu lafzi isyarah. Fi isyarah ila annahu la yajuz. Fi isyarah ila annahu la yajuz. Taqdimul maf'ul ma'a 'ala al-'amil. 'Ala al-'amil fi. Fala yuqal wan-nila sirtu wa ana sa'irun wa la yuqal wan-nila ana sa'irun. Wa fala yuqal wan-nila sirtu wa la yuqal wan-nila ana sa'irun. Wa kadzalika la yajuz ay yatawassata al maf'ul ma'a
bainal amil wa sahibihi. Bainal amil wa musahibihi. Fala yuqal sarawan nila zaidun. Sarawan nila wa zaidun. Sarawan nila wa zaidun. Sarawan nila zaidun. Ambilnya mana? Mana saya? Enggak ada nih. Habis. Sini kan biasanya ada. Di sana. Sarawan mana musahibnya Sarah? Zaidun. Baca musahib ya. Temani Sarah. Itu Sarah itu. Itu Sarah anaknya Abdullah anu Sarah jenengi. Ini gak boleh. Atau wanila sirtu. Gak boleh ini. Harus sirtu wanila. Gak bisa dipisahkan antara fi'il dan fa'il. Yes ya. Gak bisa dipisahkan, harus dahulukan. Lanjut. Auma fi makna al-fi'li wa huruf. Harus di situ ada makna fi'il didahului oleh makna fi'il dan hurufnya fi'il. Makna fi'il dan hurufnya. Baik, lanjut. Ditulis. Kharaja bi ismu taqdil wa sifatu musyabahat ala sahih. Kharaja bi ismu taqdil wa sifatu musyabahat. Undur Rasubban. Juz 2 halaman 134. Baik. Fal awal. Bacaan yang saya sebutkan. Fal awal. Anil awal. Didahul oleh fi'il. Fakaulika sirtu wanila. Ini wanila apapun. Maaf. Didahul apa? Oleh sirtu. Fi'il kan dia kan? Baik. Wa qawlu ta'ala fa ajmi amrakum wa syuraka'akum aina fi'il? Aina fi'il ikhwan? Fa ajmi'u syuraka'akum huna maful ma'a. Si jawli fi'il fa ajmi'u. Aina sani? Bima fi ma'na al-fi'il wa hurufi. Bima fi ma'na fi'il wa hurufi. Fa qawli ka'ana sa'ir wa na'il. Ana sa'ir. Lihat wanail. Atau balikan mana-mana syair di sini. Ditulis mana syair. Fa inna fihi ma'nal fi'li wa hurufi. Wa fihi fa inna fi ma'nal fi'il wa hurufi. Wa yasin wal ya wal ra. Fi qaulika sa'ir. Fi qaulika sa'ir. Mana ada? Balikan ini. Di sini syair ikhwanana. Lau mana fi'il dan lau mana huruf-huruf fi'il kan sa'ir kan sa'ro dari sirtu kan sirtu sa'ir ini sim fa'il idhar sumai sim fa'il adalah makna fi'il hurufi
Saat insya Allah seperti lagi hadza. Hadza ini punya manfaat kan? Ya enggak? Asar kan usyiru kan? Apakah hadza dengan isyarat semuruh? Ini enggak masuk kan? Ya. Hadza harus makna fi'il wa khurufnya fi'il. Mengeluarkan seperti hadza seperti ini. Hadza ini adalah isim isyarat. Punya makna fi'il yaitu usyiru berbeda isyarat. Lakin apakah hadza dengan asyarat satu huruf? Tidak. Wala yajuzu nasbu fi nahwi qawlihim. Dan tak boleh menasabkan pada perkataan mereka kullu rajulin wadhi'atuhu. Sub. Kullu rajul wadhi'atuhu. Meskipun wadhi'atuhu punya makna ma'a, tapi enggak masuk. Limana? Sebelumnya enggak ada. Enggak ada fi'ilnya kan? Mana fi'il? Enggak ada fi'il kullu rajul. Khilafan lis Saimari. Atau punya apa? Saimari. Saimuri. Ada apa? Hah? Saya punya enggak punya. Saya punya short. Si. Anak punya talik ini. 7. Enggak ya, Van. Saya enggak punya. Enggak ada talik saya. Short. Sama short kayak ini. Abu Muhammad Abdullah bin Ali Ibn Ishaq. Sot. Siapa punya sot? Ah, berarti kalah ente. Atau punya sot banget? Sot, bener. Kalau so, yang lain kan sot ya. Cumburi aja. Boleh dibaca Saimuri dan boleh dibaca Saimari. Saya ditulis. Yajuz bizammi mim wa fathiha, boleh mendoa mim dan fathanya. Saimuri dan boleh dibaca Saimari. Saimuri dan boleh dibaca Saimari. Saimuri dan Saimari. Li'annaka lam tadhkur fi'lan, karena ente enggak menyebutkan fi'il. Wala ma fi ma'nal fi'il, dan juga tidak ada di situ makna fi'il. Sama siapa? Wa kadzalika la yajuz hadza laka wa abaka, ente baca wa abaka bin nasu ka boleh. Li'anna ismal isyarah, karena isim isyarah wa in kana fi ma'nal fi'il. Meskipun dia memiliki makna fi'il wa wawushir, lakin laisa fi hurufu aylasa hurufu isi alif sindan ya dan ra. Jelas insyaallah, jelas lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah, waqad yajibu an nasuka ka qawlika la tanha anil qabihi wa ityan. Wa minukum tuwa zaitan wa martu bika wa zaitan ala sahih fihima. Wa tarajahu fi nahfi qawlika kun anta wa zaitan kal'ah. Wa yad'u fi nahfi qawma zaitan ma'ah. Sarah. Dil ismil waqi, isim yang jatuh ba'dal wawi. Setelah wawu ma'inya. Al-masbuqati bi fi'li, yang didahului dengan fi'il. Awma fi makna itu salah halat, memiliki tiga keadaan. Ikhdaha annahu yajibu nasbu, wajib dinasab alal maf'uliyati menjadi maf'ul. Wajib ya nasab. Kapan ini? Kapan wajib dinasabkan? Wadhalika idha kanal adfu mumtani'an, gak bisa dibaca atau. Gak bisa dibaca atau. Kenapa gak bisa dibaca atau? Limani'in maknawiyin au sinayin. Karena ada halangan, baik halangan secara makna atau secara sinai tentu. Kalau ada wau ini enggak bisa dikatakan huruf atau, berarti wajib nasab. Kenapa enggak bisa dibaca atau? Soalnya ono larangan. Apa larangan? Dua, maknawi dan sinai. Ayat awal maknawi. Kaqaulika la tanha anil qabihi wa ityanahu. Jangan kau melarang kejelekan bersamaan engkau mendatanginya. Kalau dibaca atau mungkin enggak?
latanha, jangan kamu melarang anil kobi, dan kamu apa? Jangan melarang mendatangi, kan ini Evan ya. Wadzalika li'annal ma'na al-ataf. Kalau kita artikan ma'na al-ataf ini enggak boleh. Latanha anil kobi, kamu itu jangan melarang kejelekan, dan janganlah kamu apa? Mendatanginya. Wahada tanakut, ini adana adanya tanakut. Kenapa tanakut Evan? Nah, apa? Iya. Jangan kamu melarang dari perbuatan jelek dan jangan kamu melarang untuk mendatangi ya. Baik ya nih. Karena apa? Ya, jelas nih nama. Kamu terjadi dan mendatanginya mau. Iya, keliru itu. Jelas-jelas ada itu. Karena kan dia maksud pada anil kok kobi. Jelas arti ini awal dari awal latana. Latana anil kobi wa ihyani. Jangan kamu itu Muhammad. Ini itu kasih kerja kamu. Saya kerja kamu. Nah. Latana anil kobi. Janganlah kamu melarang dari perbuatan buruk. Dan janganlah kamu melarang untuk mendatangi lo. Kan tanda kan? Jangan kamu melarang dari perbuatan buruk dan jangan kamu melarang untuk mendatanginya. Ngerti? Kan aku juga. Anwar, kamu enggak? Janganlah kamu mendatangi, janganlah kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang mendatangi keburukan. Terang, terang kayak apa lampu, jelas, jelas lah, tahu terang sama dengan jelas. Jadi yang pertama kan, jangan kamu melarang yang kopi, jadi membolehkan yang kopi. Jangan kamu berarti membolehkan yang kopi, ya. Dan jangan kamu mendatanginya dan jangan mendatangi. Jangan melarang, jangan melarang. Jangan kamu mendatangkan yang kopi. Jadi kan yang pertama membolehkan, yang kedua tidak boleh. Kau jadi kita buat. Si. Jangan kamu melarang dari keburukan. Berarti kan? Jangan kamu melarang yang buruk, kan? Berarti apa? Boleh? Yang buruk. Boleh yang buruk. Jelas sih. Masa ada melarang apa? Melarang apa? Membolehkan yang buruk. Satu kan? Dan juga jangan kamu melarang mendatangi yang buruk. Berarti apa? Itu aja kita sudah sembilan. Sama ya? Oh ini sama ya. Wes lagi. Terus jangan kamu melarang dari mendatangi keburukan. Saya dikasih apa? Ya, sedikit maafum ya. Si. Terusin. Si. Santai dulu. Ini arti apa ya? Makna tanakutnya bukan pada makna. Tanakutnya antara keinginannya mutakalim sama apa? Sama bicaranya. Keinginannya mutakalim itu melarang apa? Perbuatan kopi. Kenapa mesti ngerti? Ngerti? Maksudnya mutakalim itu melarang jangan berbuat kopi. Tapi kalau kita atafkan jadi apa? Bolehlah berbuat kopi ngono lho tanah putiku. Dari tepat artine. Manae padha, bener padha. Manae padha. Cuma sisi tanah putih antara keinginan saya dengan apa? Dengan omongan saya itu berbeda.
saya ingin jangan kamu laksanakan perbuatan Qobih itu, tapi dengan kata-kata itu malah membolehkan. Ngono jenenge kita nakut. Tulisen. Baik, inna muradahu bit tanaqud innahu munakidul makna al murad lil mutakallim it muradahu annahu anil qabih ma'atiyanika iya. Insyaallah. Maksud dari sini berarti kan makna wahada tanakut ayat tanakut ditinjau makna al-murad lil mutakallim, makna yang dimaksudkan bagi mutakallim. Karena murada, karena maksudnya mutakallim annahyu anil qawi, larangan untuk berbuat jelek. Jelas hada wal maksud minar mutakallim. Hei annas, la tanah anil qabih, ente itu jangan melarang kebaikan. Melarang apa? Apa? Kejelekan. Wa ente ngerjakan kejelekan sendiri. Ngerti kan? Berarti kan la, melarang untuk berbuat jelek. Ngerti gak? Hada wal maksud daripada mutakallim. Tapi kalau kita pakai wawu atau, maknanya rusak. Ya kan? Tanakut dengan apa yang dia katakan, dengan yang dia inginkan. Ya kan? Hada wal maksud daripada bukan tanakut kata-kata dua ya, la tanahan la dengan kalimat itu, tidak, tidak itu maknanya tanakut ini makna yang ada di dalam makna ini mutanak apa tanakut dengan makna yang diinginkan oleh musanni oleh apa oleh pengarah oleh mutakalim lian al mutakalim ingin melarang dari perbuatan qabih wente lo jangan kau melarang dari perbuatan qabih wente mengerjakannya artinya larang ini jangan gitu kan. Ternyata dengan makna apa malah membiarkan dan membolehkan berbuat jahat. Jelas apa maksud makanya kawan itu lah faedah tulisan yo. Wacan yang kedua ayat kedua karena sinai karena sinai kum tua zaidan. Ini wajib dibaca wa zaidan. Wa marartu bika wa zaidan. Kenapa? Ammal awal ainal awal enggak boleh kumtu wa zaidun. Kenapa enggak boleh kumtu wa zaidun? Kenapa enggak boleh? Lihat. Li'anna la yajuzu athfu 'ala dhamiril marfu' al muttasil illa ba'da taukid bi dhamiril muttasil. Kita nih. Kum tu kalau gini agak bagus mana ya tulisan gue yo. Lihat ini nggak boleh kum tua zaitun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lihat, karena ta ini apa? Zomir mutasil. Nggak boleh diatokkan ke zomir mutasil nggak boleh. Kaidah harus pakai zomir mutasil dua. Ditaukit dengan zomir mutasil dua. Kum tu, gue kok awa, ana. Karena ana benar-benar apa ini? Mufasil berofa. Kumtu ana. Lah, kenapa harus dibaca wa zaidan? Soalnya secara kaidah sinai bentuk nahu gak boleh seperti ini. Maka dibaca wa zaidan ini termasuk sinai. Paham soalnya kan? Jelas? Jelas? Jelas ini, Rahim. Mana? Hah? Yang menasukkannya apa? Wau ma'inya. Wau ma'inya. Terus. Fa qauli ta'ala laqad kuntum antum wa aba'ukum. Di sini ada wau-nya kan?
wawu atau kepada antum kan. Tapi apa harus ada? Sebagai mufa'al misalnya antum laqad kuntum antum wa aba'ukum. Dia boleh maafkan kepada antum tum tu kuntum tum itu kuntum itu berapa berapa mutasil. Tapi syaratnya harus ada taukid berupa antum. Wa amas aina tani lihat marartu bika wa zaidan. Sini kawan. Marartu apa ini bika kan? Nah. Ini enggak boleh atau marartu bika. Ini kan ada huruf jar. Dia enggak boleh atau ke sini nanti. Kecuali harus dikasih jar sendiri. Harus dikasih marartu bika waza wa bi zaidin. Harus ada itu. Lihat sekarang. Fali'annau la yajuzul at. Ini atau enggak boleh. Alat domir, al-makfud domir yang dijarkan kan ka, ya kan? Ini kan domir kan? Dijarkan, ya. Illa kecuali harus bi'adatil khosid harus mengulangi yang mengejarkan. Berarti harus dikasih ma'artu bika wabijaidin. Harus pakai ja, harus pakai bi. Enggak mungkin ini. Pasti dibaca nasof, karena enggak mungkin dibaca atof. Kalau mungkin atof, enggak mungkin begini. Harus pakai wabi bijaidin, karena apa? Gak boleh atof kepada kadomir yang dijerkan. Yang dijerkan. Kecuali maktof itu harus ada yang mengejarkan lagi. Lihat. Seperti wa'alaya wa'ala fulki. Tuh. Al-fulki gak boleh apa atof kepada hai, ya kan? Ya kan? Karena hai itu apa? Dijerkan dengan ala kan? Ya kan? Maka gak boleh al-fulki ini maktof kepada ala. Ha? Kecuali harus ada wa'alaya wa'ala. Kasih ala lagi. Jadi apa? Wazaidan harus kasih bi lagi yang mengejarkan. Berarti wa alaiha wa alal furqi tuhmalun. Mahfuz oleh kawan, jelas? Ya jelas ini insyaAllah. Jelas? Pak Ali jelas? Muhammad Rahatir. Wa minan nahwin dan termasuk nahwin malam yastarit fil mas'alataini syai'a. Dalam dua masalah ini, sebagian nahwin tidak mensyaratkan seperti itu. Baca bun? Boleh kan? Sebagian nahwin membolehkan tidak memakai syarat harus seperti syarat apa? Seperti kumtu wazaitun gak apa-apa. Gak usah harus pakai kumtu terus apa wa'ana harus gak usah harus kumtu ana harus ini gak ini juga marar tubika wazaitun gak mengharuskan marar tubika wabi zaitun harus makanya fa'ala qawlihi ala qawlada yajuzul ataf. Ya juzul atau boleh diatofkan. Enggak. Oh yang kedua, enggak bisa, enggak bisa karena kaidahnya harus seperti itu. Jelas Allah. Nah, amin kuat. Walihada kultu alal asaf di aina asfima. Aifima pada kumtu wa zaidan dan apa? Ma'artu bika wa zaid. Wa ini al asaf karena dakhil kontra para ulama. Jelas? Nah, amin kuat. Bis, mafhum? Nah, sudah dulu ikhwan. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.